Inilah rekaman video amatir warga saat hujan deras disertai angin puting beliung menerjang Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Hujan disertai angin kencang tersebut menerjang 4 kecamatan, yakni Truco, Ceper, Karanganom, dan Kecamatan Tulung. Akibat kejadian tersebut, sejumlah rumah warga mengalami rusak parah, baik pada bagian atap ataupun yang rusak lantaran tertimpa pohon besar yang roboh tersapu angin. Selain pohon tumbang menimpa rumah, sejumlah atap rumah warga banyak yang kabur terbawa angin. Bahkan ada kanopi teras rumah warga yang terbang terbawa angin hingga 25 meter. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Ringin. Besar Pak ya? Sini yang peranda banyak Pak? Yang apa? Yang rusak banyak? Ya lumayan. Oh gitu. Rata-rata kena angin itu ya Pak ya? Ada korban jiwa Pak? Gak ada ya Pak ya? Kerugiannya berapa Pak? Ya kerugiannya tidak Bu. Banyak ya? Banyak lah ya. Angin itu, hujan angin. Cukup lama Pak? Iya juga, 4 jam lebih. Kerusakannya apa saja Pak? Hanya sampai genteng yang anu, rumah hidup ya, sekitar 25. Apa Pak yang apa kabur ikut angin apa Pak? Anu, enggak, kena ini. Oh, kena galvalumnya ya, itu. Kena. Galvalumnya berarti semua kerangkanya. Iya, keterjang angin Pak. Iya, sama kerangkanya. Dari Klaten, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV.